Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece. Dan seperti biasa, saat malam-malam seperti ini, kita akan kembali mereaksi dan juga nonton bersama-sama sebuah film pendek horor karya anak bangsa. Video kali ini akan berjudul Sisir Malam ya, Pamali Series ya. Jadi ini di-upload dari channel Mau Motret, di-upload pada tanggal 27 Februari kemarin ya, baru beberapa bulan, sebulan yang lalu ya, dan sudah ditonton lebih dari 7.000 kali ya. Channel ini sudah berapa subscribernya ya? Tidak menampilkan ya ternyata. Seperti biasa kita akan baca dulu deskripsinya ya. Pamali seri Sisir Malam ya. Genrenya adalah horor misteri. Pamali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan dan pamali ini biasanya tersebar di semua tempat. Sampai seringkali kita sudah tidak tahu dari mana pamali itu berasal. Kabarnya nenek moyang atau orang-orang terdahululah yang memberikan informasi turun temurun tentang pamali ini. Oke, dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung tonton bersama-sama film pendek horor Sisir Malam ya. Oke. Dingin guys. Mau motret ID. Dan seperti biasa, pengambilan film langsung dimulai pada malam hari saja ya. Hujan-hujan pula. Kita nggak tahu ini pamali pantangan untuk melakukan apa ya, karena saya belum menonton teman-teman semua. Kita harus perhatiwi. Segar banget, habis keramas. Ada seorang wanita yang sudah mandi keramas malam-malam hujan-hujan, mungkin dia pulang sekolah kuliah ya atau habis kerja. Nah, dia habis kuliah ya. Jangan-jangan kayak gini, sama ujian tugas, kayaknya enak deh kalau minta. Bentar ah. Kira-kira tehnya masih ada nggak ya? Dan dia berencana untuk membuat teh. Sampai menit ini belum ada tanda-tanda kejanggalan ya teman-teman semua. Kemana lagi si Rocky? Ini masih hujan lagi di luar. Kerjain tugas dulu deh. Mulai dari mana coba ya? Lagian ibu serada aja deh, udah ngasih lembur, ngirim tugas juga. Belum ada tanda-tanda kejanggalan sampai menit ini teman-teman semua, dan
dia sudah merasa ngantuk. Cuacanya di luar. Ada masih hujan lagi. Lo. Siapa tuh? Anjir, tangannya ngambil sisir dong. Masa tadi harus sisir di sini deh. Jatuh apa ya? Jadi ada rambut gini ya. Rambut siapa tuh? Rasa gak tadi gue ngasir. Panjang banget. Rambut siapa ya? Ini banget lagi nih rambut. Siapa lagi nih rambut? Lagian juga hujan gede, ini aku juga baru selesai mandi. Sama, di sini juga hujan gede. Oh iya teh, mungkin mama gak jadi pulang hari ini. Paling pulangnya besok ya. Ya udah deh. Terus kamu udah makan belum? Mama, padahal ini di rumahnya sendiri ya. Kenapa tiba-tiba ada hantu gitu guys? Tugas dari kantor, malam-malam malah dikasih tugas. Kalau bisa dikerjain besok, juga dikerjain besok. Lagian deadline-nya juga besok harus dikumpulin. Ngapain itu lewat? Teh, itu kamu bawa teman-teman ke rumah? Enggak, sendiri. Oh ya udah, kamu anukan gitu habis keramas ya? Iya, tadi aku pulang ke hujanan, jadi aku keramas malam-malam. Habis keramas, oh ternyata Pak Mali di film ini sisiran malam-malam nonton semua. Iya ma, aku tuh di rumah sendiri. Udah malam ngapain bawa teman tuh sendiri kan? Ya udah, jangan tidur malam-malam kamu ya. Ya udah ma, aku jangan tugas dulu ya, buru malam nih. Dah. Bisa lo aja deh. Sudah setengah 12 malam teman-teman semua. Lagian ada aja deh. Siapa sih yang bikin mitos kalau nyisir tuh gak boleh malam-malam? Itu tuh yang bikin mitos. Nyisir aja. Siapa ya? Kayak ada orang pasang tadi. Dong. Apa karena hujan kali ya? Udah lagi sini. Halo. Tadi kayak ada orang. Anjir. Wah, anjir. Suasana ini sih
banget ini teman-teman semua. Dan ada suara orang nangis. Merinding kalau sumpah-sumpah. Walaupun cuma kayak gitu ya, tapi kalau kita menghayati, apalagi kita nonton malam-malam sendirian ya, ini benar-benar menjengkolkan ya. Rasanya ngeri-ngeri sedap ya. Kita lihat komennya dulu ya. Filmnya keren dir, aktingnya apalagi sukses terus kak buat filmnya. Oke, keren sih ini aktingnya itu loh, menjiwai banget sampai jantungku menyerah. Memang cewek tadi lumayan gokil ya aktingnya. Bikin sequelnya min udah ku subscribe. Oke. Transisi antar tag videonya keren. Sayang kak hantunya masih pakai gaya lama, hanya berdiri dibalut rambut panjang saja ya. Jadi hantu-hantu klasik ya. Kita subscribe dulu teman-teman semua. Hantu-hantu Indonesia klasik seperti itu. Editornya keren ini. Mantap banget ini, suka. Keren, tapi teksnya kekecilan. Dan kalau mau pakai subtitle Inggris harus lebih teliti. Mantap, serem, serem banget. Ih serem, makannya entong mandi peting-peting teh. Apa ini artinya guys? Jadi setelah saya lihat komentarnya teman-teman, banyak dari penonton film pendek horor ini merasa puas dan terhibur ya, merasa menjiwai ya seramnya. Oke, untuk penilaian saya seperti biasanya akan serahkan kembali ke teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan lupa berkunjung ke channel Mau Motret ya, untuk langsung menonton film-film pendek horor lainnya dari channel ini. Mungkin itu dulu video reaksi kita malam hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun disengaja, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.